Masih di Anyu Siang, pemirsa, carut marut pembagian bantuan sosial dari pemerintah masih saja terjadi. Meski sudah memasuki tahap ke-10, pembagian uang tunai Rp300.000 di wilayah Medan Sumatera Utara tetap saja dirasa tidak adil bagi seluruh warga. 1.200.000 orang itu dapat. Jadi makanya aku tuntut sama ini. Kemarin gak bisa lah nemboru, udah terhapus namamu, gitu lah dibilang kan. Kecewa dan sedih, rasa yang tak dapat disembunyikan dari wajah Boru Manurung, warga Mandailing Natal, Sumatera Utara yang tak memperoleh dana bantuan sosial dari pemerintah. Pemberian bansos ini merupakan tahap ke-10 dan sebelumnya, Boru Manurung memperoleh dana bantuan tersebut. Boru Manurung, nenek berusia 65 tahun telah dicoret namanya. Dirinya tak mengetahui alasan namanya dicoret saat pencairan bansos tunai tahap 10. Hari kemarin dapatnya, udah dicoret nama aku. Jadi nggak dapat lagi? Nggak dapat lagi aku. Sementara pihak kantor pos mengaku adanya pengurangan jumlah penerimaan bansos tunai berkisar 300 orang di wilayah kantor Panyambungan. Pengurangan 300 nama tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat karena kantor pos hanya sebagai penyalur. Selain banyaknya warga yang kecewa karena tak mendapatkan bansos tunai, penyaluran bansos tahap 10 di kantor pos Panyambungan ini masih juga diwarnai pelanggaran protokol kesehatan, di mana warga berkerumun dan tak mengenakan masker. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi pesakitan karena diduga mengutip fee Rp10.000 dari setiap paket bansos COVID-19 senilai Rp300.000. Namun sebenarnya apa saja isi sembako yang terdapat di dalam paket bansos COVID-19? Berikut informasinya. Dari pencatutan Rp10.000 di tiap paket sembako, Mensos Juliari Batubara diduga kebagian jatah Rp17 miliar. Uang sebesar 17 miliar itu bersumber dari dua periode pengadaan paket bansos non-tunai berupa sembako yang didistribusikan untuk wilayah Jabodetabek. Setiap kelurahan di wilayah Jabodetabek mendistribusikan langsung ke warga melalui pendataan oleh Ketua RT dan Ketua RW, lalu didiversifikasi oleh pihak kelurahan dan dilanjutkan ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Berikut isi sembako warga Jabodetabek. Beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, susu cair 1 liter, 1 botol kecap manis ukuran 520 ml, sambal botol kecil, teh celup 1 kotak, mie instan 10 bungkus, sarden 2 kaleng, kornet daging ukuran 340 gram, sabun mandi 3 buah, hingga total Rp30.000. Namun Koalisi Pemantauan Bansos Jakarta menyebut isi paket bantuan sosial dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum memenuhi kebutuhan warga terdampak pandemi virus corona. Alasannya paket bansos yang diberikan lebih kepada bahan kebutuhan pokok sehari-hari, tidak kaya akan asupan gizi yang memperkuat imunitas tubuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Menteri Sosial Juliari Batubara terkait kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19. Juliari akan ditahan selama 20 hari ke depan hingga 25 Desember guna penyidikan lebih lanjut. KPK menegaskan Juliari Batubara akan ditahan di rumah tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Juliari diduga melakukan tindak pidana korupsi dan penerimaan suap terkait dana bansos di wilayah Jabodetabek. Selain Juliari, KPK juga resmi menahan Adi Wahyono yang diketahui merupakan pejabat pembuat komitmen pada proyek bansos ini. Adi Wahyono akan ditahan di rumah tahanan Polres Jakarta Pusat selama 20 hari hingga 25 Desember mendatang. Keduanya disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka penyidik KPK menyimpulkan bahwa terhadap saudara JPB dan AW
patut diduga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, dan untuk itu, untuk kepentingan penyidikan, maka KPK telah melakukan penahanan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi sebagai pengganti sementara Juliari Batubara. Hal ini dilakukan proses hukum yang sedang bergulir di KPK tidak mempengaruhi program kerja yang dijalankan Kementerian Sosial. Dalam keterangannya, Jokowi menegaskan tidak akan melindungi menteri-menterinya yang terlibat korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Juliari menambah catatan hitam menteri di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang tersangkut kasus rasuah. Sebelumnya, tiga menteri di Kabinet Joko Widodo menjadi pesakitan akibat terseret korupsi. Masyarakat Indonesia kembali terhenyak dengan ditetapkannya Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka penerima suap bansos COVID-19 oleh Lembaga Anti Rasuah, KPK. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Juliari menyerahkan diri ke KPK minggu dini hari. Bapak dua anak ini terseret kasus bansos untuk masyarakat yang terimbas COVID-19. Diduga, Juliari mendapat jatah sebesar 17 miliar rupiah dari pengadaan paket bansos COVID-19. Juliari menambah panjang deretan menteri di Kabinet Joko Widodo yang menjadi pesakitan akibat kasus korupsi. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Bahkan Edi sudah ditahan dan sedang menjalani proses hukum KPK. Edi Prabowo diduga menerima suap terkait perizinan ekspor benih lobster. Edi bersama dua stafnya diduga menerima suap sebesar 10,2 miliar dan 100 ribu dolar Amerika Serikat terkait izin eksportir benih lobster. Selanjutnya, dua menteri di pemerintahan Jokowi periode pertama ditangkap KPK berdasarkan hasil pengembangan kasus. Menteri Sosial Idrus Marham terseret kasus suap proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Politisi Partai Golkar ini dihukum 2 tahun penjara dan kini sudah bebas. Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terjerat kasus suap penyaluran dana hibah KONI tahun 2018. Imam Nahrawi terbukti menerima gratifikasi senilai lebih dari 8 miliar rupiah. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini divonis 7 tahun penjara. Imam Nahrawi kini masih menjalani masa hukuman. Tim Liputan iNews melaporkan. Nahkoda dan anak buah kapal berhasil diselamatkan sesaat sebelum kapal yang mereka kemudikan tenggelam di perairan Tanjung Langka. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap di iNews ya.